Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita berkumpul di Taman Ratu Maulidia, di perupayaan bagi Sukoharjo, dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Kabupaten Sukoharjo kepada Kapolres beserta jajarannya, kepada dan Ramil beserta jajarannya, Kapolsek beserta jajarannya, Kepala Desa, Desa Purbayan beserta jajarannya, dan juga khususnya dari masyarakat Tugu Tempel, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Doa bersama lintas agama akan menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan diri kita sebagai umat manusia, bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan, kita semuanya adalah manusia, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adab-adabnya sebagai orang Timur yang menjunjung tinggi rasa saling menghormati antar manusia saling menghormati tanpa harus melihat agama, suku, ras, dan lain-lain maka hari ini insya Allah nanti malam akan menjadi puncak pambukaning Gapuro Tikus Piti Hanata Paris. teriring dari doa-doa semua agama yang pada sore hari ini terlantun dengan indah kepada sang halik, agar apa yang kita-cita-citakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita tujukan selama ini bisa berhasil, bisa sukses, dan yang paling utama adalah bisa mendapatkan berkah dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan selama ini, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita niatkan, semuanya kembali kepada apa yang ingin kita raih yaitu sebuah keberkahan. Program-program sudah kita susun sedemikian rupa. Rancangan-rancangan untuk mengangkat derajate wong cilik sudah kita rancang sedemikian rupa dari mulai kita dirikan Yayasan Suryan Swantara Wilwatikta kita dirikan PT Tuntas Subagyo Group kita dirikan Ormas Tikus Piti Hanata Baris Ormas Panji Panji Hati Ormas-Ormas yang lain dan terakhir kemarin kita dirikan walaupun kita wong cilik kita buktikan Indonesia kita buktikan kepada dunia bahwa kita bisa mendirikan sebuah partai yang diakui oleh Indonesia yaitu partai kedaulatan rakyat kita sudah berhasil satu langkah dengan mendapatkan SK Kemenkumham untuk partai kedaulatan rakyat partainya Tikus Pidi Hanata Baris partainya Wong Cilik satu langkah lagi kita akan bisa mengikuti pemilu di 2024 saya sangat mengharapkan seluruh anggota tambah nyawiji tambah menjadi satu ikatan yang sangat kuat di antara kita maka saya sangat mengharapkan Hati kita bisa menjadi satu, genggaman tangan kita menjadi tambah erat, dan kita bisa menjadi satu kesatuan yang sangat kuat untuk membuat sejarah baru. Insya Allah, untuk bagaimana membantu menjadikan negeri Indonesia ini menjadi negeri yang gemah ripah, loh, jinawi. Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo Modal utamanya adalah Rukun, 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 dan Rukun Kalau semuanya Rukun Semuanya bersatu padu di dalam satu pikiran, satu niat, satu langkah bersama Maka saya yakin Apapun rintangan dan halangan yang kita hadapi selama ini maka kita akan bisa melalui dan kita akan bisa meraih cita, merajut cita, meraih perubahan. Tikus Piti Hanata Bari sudah menjalar ke seluruh Indonesia, apalagi dengan adanya Partai Kedaulatan Rakyat. Kita sudah berdiri di 34 provinsi. Ini adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa bagi kita bersama. Jangan sia-siakan, saudaraku semua, jangan sia-siakan apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, dari program-program yang sudah kita rintis selama ini. Maka, saya mengharapkan seluruh anggota bisa lebih semangat, girohnya lebih kuat. Dan kekuatan kita adalah kekuatan sedulur Sinaweti. Dan jangan lupa tantangan ke depan kita akan sangat-sangat dan sangat lebih besar. Maka slogan Yenwani ojo wedi wedi, Yen wedi ojo wani wani terpatri di dalam diri karena kita adalah tikus pidi Hanata Baris karena kita adalah wong cilik yang siap untuk merajut perubahan membuat negeri yang lebih indah negeri yang tentram negeri yang damai negeri yang penuh dengan gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertora harjo. kita tetap satu komando sepakat Sepakat, kenapa yang bilang sepakat cuma separuh? Sepakat, ikuti satu komando, sepakat, karena tikus pilihan nada baris itu saling menopang, saling bergotong royong, saling membantu satu dan yang lain dalam wujud satu kesatuan Sedulur sinorowedi maka kita harus benar-benar menata barisan kita Menata diri kita Menata mentalitas kita Menata alur apapun yang kita harapkan Di dalam program Yayasan Surya Nuswantara Wilwatita selama ini Saya yakin Kalau slogan panjenengan semua Di dalam konsep dulur sinor Konsep tikus piti pancak baris tikus piti hanata baris maka kita akan menjadi satu kesatuan yang kuat maka saya berharap bahwa tikus piti akan lebih dewasa lebih matang lebih kuat lebih tamblek dalam menghadapi semua ujian dan cobaan rintangan apapun karena kita sudah terbiasa untuk menghadapi sebuah rintangan, halangan, ujian, cobaan, dan apapun tantangan untuk menjadi tikus piti Hanata Baris. Menjadi tikus piti Hanata Baris butuh gemblengan Bumi Nuswantoro, karena tikus piti Hanata Baris adalah kesatria-kesatria Nuswantara, karena tikus piti Hanata Baris adalah panji-panji hitam dari timur, dan karena Tikus Piti Hanata Baris adalah putra-putra Sang Fajar yang akan membuat Indonesia di dalam sejarah baru Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Titi Tentrem Kertora Harjo. Maturnuun dan insya Allah kita nanti akan melaksanakan launching Yayasan Surya Nuswantara dan akan menjadi tonggak pambuko gapuraning tikus beriti hanoto baris di dalam program-program Yayasan Suryani Suantara ke depan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Surantikta Salam Surantikta Salam surya, Surantikta Sekali lagi saing yang kompak Yang belakang belum kedengeran Suara tikus piti itu suara lantang pak. Suara tikus piti itu harus lantang Salam Surantikta Salam Surantikta Salam Surantikta, Salam surantikta. Terima kasih.